on the landline. Yeay. Jadi guys, aku ini lagi ada di rumah nenek aku guys. Dan nenek aku itu adalah penjual cookies yang sangat terkenal di kota kami. Tapi kalian tahu gak kalau nenek aku itu jahat banget tahu? Walaupun dia jualan cookies, tapi aku sampai sekarang belum pernah makan cookies dia guys, karena aku gak pernah dikasih makan guys. Jadi aku mau mencuri cookiesnya aja deh guys. Dan kalau dia marah, aku mau kabur aja. Aku udah gak mau ada di sini. Jadi guys, sebelum aku kabur, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe ya, biar aku makin semangat bikin videonya guys. Oke, lihat deh guys, di bagian luar ini ada banyak sekali penjaga nenek aku guys. Dia yang setiap hari ngejagain aku. Pokoknya aku ini sama sekali gak boleh kabur guys, gak boleh keluar main. Jahat banget kan? Dan guys, lihat, ternyata di tong sampah ada foto aku dong. Nenek aku sangat-sangat jahat guys. Sepertinya dia sudah tidak sayang sama aku. Dan itu adalah foto kakek ini guys. Kakek aku yang sangat jahat guys. Aku juga dulu pernah main ke rumah dia guys, tapi karena dia sangat jahat, jadi aku sudah kabur lagi guys. Oke, ini ada cookiesnya. Aku jadi gak bisa lewat. Hancurin aja deh guys. Wah, ternyata cookiesnya pecah dong. Kayaknya nenek bakal marah deh. Aku mau kabur aja guys. Semoga dia gak sadar ya guys kalau tempat cookiesnya udah aku pecahin. Lihat guys, ini adalah gudang nenek aku guys. Dan kalian tahu gak, rumah nenek aku itu banyak foto kucingnya daripada foto aku guys, karena dia sangat suka sama kucing. Coba guys komen di bawah siapa yang suka kucing guys. Oke, lompat pelan-pelan. Lihat ya, masa di gudang ada bom dan ada duri guys. Sepertinya nenek sudah tahu kalau aku akan kabur guys, makanya kita dikasih perangkap yang sebegitu seramnya guys. Lihat kan, foto kucing lagi. Emang nenek itu suka sama kucing guys. Oke, kita naik, belok, terus kita belok guys. Kalian dengar bunyi sesuatu guys? Itu adalah suara ngorok nenek aku guys. Emang ngoroknya itu serem banget, sampai kenceng banget suaranya. Astaga. Oke, kita turun. Wah, itu nenek itu guys. Dia sepertinya kentut deh guys. Astaga. Kita kabur aja guys dan kita ambil cookiesnya. Tapi sepertinya, wah, aku ketahuan guys. Ternyata nenek sudah tahu aku akan kabur guys. Oh no. Aku disadari cookiesnya masih panas dong. Sakit mulut aku guys. Astaga. Oke, aku akan coba kabur lagi kali ini guys. Let's go guys. Let's go, let's go. Jangan sampai kita ketangkep guys. Let's go guys. Ya ampun, dia bisa melewati racun dong. Dan dia kalau jalan kentut-kentut guys. Ini aku mau ketawa guys. Aduh, gak kepencet lagi. Aduh, gak kepencet lagi. Oh no. Beneran guys, ini susah banget guys untuk kabur dari nenek jahat ini guys. Nope. Tapi gak apa-apa guys. Aku tidak akan menyerah guys. Aku bakal coba terus-terusan guys. Aku yakin guys, aku pasti bakalan bisa kali ini guys. Aduh, nyangkut lagi guys. Nyangkut lagi guys. Oke. Semoga aku berhasil. Dikit lagi guys. Dikit lagi. Yeay, aku berhasil. Dadah. Lihat guys, dia marah banget guys. Sampai mukanya jadi merah gitu dong. Seperti air panas guys dia guys. Lihat guys, jadi ini adalah ruangan cookies nenek aku guys. Cookiesnya banyak banget, tapi kenapa dia gak pernah kasih aku makan ya? Aku juga gak tahu guys, kenapa dia sepelit itu. Oke, kita kabur, let's go. Nah, lihat aja guys, rumahnya aja serem banget. Masa ada kipas angin segede ini dan ada laser guys? Begitu rumahnya sangat besar lagi. Sepertinya nenek ini mantan ini guys, mantan mata-mata rahasia guys. Oke. Kita berhasil melewati lasernya sejauh ini. Kita harus ke sebelah situ guys ternyata. Wah, hampir aja kejatuh guys. Ah, berhasil, let's go. Wah, kenapa di dalam rumah nenek bisa ada laser guys? Ada lava guys. Serem banget deh, sepertinya nenek ini adalah orang jahat guys. Sepertinya nenek aku ini adalah penjahat guys sebelum dia menjadi penjual cookies. Oke, kita kabur aja guys, karena aku mau pulang aja ke rumah aku guys. Let's go guys, kita pulang guys. Pulang. Oke. Kenapa tiba-tiba ada benang jahit besar ini? Aduh, beracun guys. Ternyata benangnya guys. Aku kira benang itu kok diinjak gak apa-apa guys. Ternyata ada racunnya guys. Oke.
Lihat guys, ada bola benang yang besar banget lagi. Bola jahitan gitu loh, kain untuk jahit. Oke, hati-hati guys. Wah, dia mendekat. Oke, sepertinya kali ini ada jalan keluar guys. Itu kan bener guys, ini adalah jalan keluar. Tapi serem banget guys jalan keluarnya. Kenapa aku melewati gua-gua kayak gini ya? Oke, aku ketemu jalan keluar guys. So, let's go, kita kabur. Tapi nenek aku kenapa udah naik mobil di depan sini ya? Sepertinya aku mau diajak balapan guys. Astaga, let's go. Kita balapan sama neneknya guys. Jangan lupa like guys. Like biar aku bisa mengejar nenek ini guys. Jangan lupa di like guys. Ayo di like akunya guys. Biar aku berhasil guys mengalahkan nenek aku dalam lomba balap mobil ini. Balap apa ini? Mobil apa ini guys? Aku juga gak tahu ini mobil apa guys. Tapi intinya ini balapan guys. Jadi aku harus menang guys dari si nenek guys. Oke, sedikit lagi kita menang guys. Menuju kemenangan guys. Let's go guys. Oke, semoga aku menang guys. Wah, kenapa neneknya tiba-tiba cepet? Yes. Oke guys, akhirnya aku berhasil guys mengalahkan nenek aku di balapan tadi guys. Coba guys kalian komen guys, siapa yang di sini jago balapan guys? Komen di bawah ya. Oke, ini adalah pabrik cookies nenek aku guys. Lihat banyak sekali cookies yang masuk ke dalam sini guys. Tuh, ini adalah lautan cookies. Lihat guys, siapa yang di sini suka makan cookies? Tuh lihat guys. Wah, ini sih enak banget ya kalau bisa dimakan semuanya. Tapi aku kan udah boleh makan cookies ya guys. Jadi aku mau kabur aja deh. Aku kesel guys, kenapa aku gak boleh makan cookies ya? Lihat guys, ternyata aku bisa mendapatkan cookies gratis kalau kesini. Ayo let's go. Wah, ternyata aku di prank guys. Ternyata itu bukan free cookies guys. Lihat, beneran sih ada cookiesnya di bawah. Tapi ada ininya juga guys. Ada apanya tuh. Beneran ada cookiesnya, tapi ada duri-durinya. Jadi kalau kita sudah jatuh, kita akan ketusuk. Nah udah deh, kita kabur aja. Let's go. Wah, ini kenapa ada kipas terus ya guys dari tadi guys. Astaga. Aku nyangkut guys. Guys, siapa yang di sini main obi nggak perlu pakai siflok guys? Berarti kalian udah jago banget guys. Oke, lompat. Nah, oke, aku udah berhasil guys. Ternyata memang siflok ini sangat membantu ya guys. Oke, kita lewatin apa ini? Tempat penggilingan kayaknya guys. Ada duri-duri gitu soalnya. Aku nggak tahu sih tempat apa. Kalian ada yang tahu nggak guys? Coba komen di bawah ya. Lihat guys, dari tadi aku kabur ini membawa Kimi loh. Ada yang tahu Kimi nggak guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah. Astaga, aku jatuh guys. Oke guys, kali ini beneran, kali ini Lennon pasti berhasil guys kabur. Tapi bohong guys. Susah sekali guys. Kenapa ya? Kalau kita harus lompat ke pipa-pipa ini tuh agak susah ya. Kayak tempatnya untuk kita mendaratnya tuh kecil guys. Lompat, akhirnya guys berhasil guys. Lihat ke atas. Wah, ada apa ini? Kenapa kita disuruh lihat ke atas? Kita harus pelan-pelan deh. Oke, dari sini kita lompat. Kenapa ya rumah nenek ada banyak sekali kipas angin guys? Dan kipasnya ini kipas raksasa guys. Buktinya badan aku aja bisa terbang guys kalau kena kipasnya. Oke, sepertinya kita sudah mendekati jalan keluar guys. Tuh kan bener. Dan lihat ada si nenek di sini. Ini ada cookies ya, tapi aku nggak bisa makan guys. Halo nenek. Aduh, aku kelempar guys. Astaga, neneknya kentut lagi. Ini guys yang jahat sama aku guys. Lihat dia lagi tidur aja, aku nggak tidak bisa mendekati dia guys. Aku pasti kelempar. Tuh, ini yang jahat sama aku. Dia jahat sama aku guys. Tapi lucu juga ya. Kalau neneknya ini aku pancing, aku jatuhin bisa nggak ya? Jatuhin ke situ gitu lah. Kan nenek yang ngikutin. Aku jatuhin ke sini bisa nggak ya guys? Nenek jatuh. Nah, ternyata nggak bisa guys. Neneknya nggak bisa jatuh guys. Ternyata bisa guys. Tapi aku ketangkep dong, astaga. Kayaknya ini deh guys.
guys, bisa deh guys, coba kita jatuhin si nenek ya guys, biar aku kalau lewatin sini tuh gak usah dikejar-kejar guys. Tips and trick guys, kalau kalian mau melewati ini rintangan yang di depan situ. Oke, kita lompat. Nah, dah itu neneknya jatuh. Halo nenek, masih kena ya guys. Nah, ayo nenek ikut aku, kita ke bawah nenek. Let's go, kita turun. Jatuhin dia guys. Oke, terus kita naik ke sebelah sini. Wah, kok dia bisa sampai di situ guys? Waduh, 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 susah nih guys. Oh guys, ternyata aku gagal terus nih dari tadi coba menjatuhkan neneknya. Aku kan gak mau guys kabur sambil dikejar-kejar dia. Jadi kita kali ini coba lagi guys. Semoga berhasil guys kali ini guys. Nah, dia berhasil tuh guys. Dia ada di bawah guys. Kali ini kita jangan lompat turun guys. Kita langsung lompat naik guys. Jangan sampai kita bertemu neneknya itu guys. Dia lompat. Kira-kira neneknya kembali gak ya di ke atas? Coba kita coba guys. Yes, let's go. Kita lihat. Wah, ternyata neneknya gak kembali guys. Jadi kita bisa kabur dengan tenang guys. Wah, rumah nenek ada demes nih guys. Nih, penjaga ini nih guys. Ternyata dia pendek guys. Kok dilihat dari kaca dia kayak tinggi banget. Oke, kita lewatin demes. Rumah nenek sangat besar guys. Sampai ada mes-mes seperti ini guys. Aku biasanya gak jago sih kalau nemuin jalan di rintangan kayak gini guys. Tapi aku tenang karena tidak ada nenek yang mengejar. Karena dia sudah jatuh ke bawah tadi deh. Let's go, kita pencet. Nah guys, seperti aku menuju kebebasan guys. Let's go, kita bebas guys. Kita bisa makan cookies sepuasnya habis ini guys. Tapi harus beli. Let's go guys, kali ini aku pasti berhasil melewati rintangan ini guys. Oke, lompat. Kita seperti kodok lewatin di atas daun ini guys. Daun teratai. Oke, berhasil. Let's go, itu ada cookies guys. Ada cookies, let's go, kita makan cookies akhirnya. Wah, tapi guys tiba-tiba, wah, banyak sekali nenek yang menyerang guys. Sepertinya dia berhasil naik guys. Kalau gitu kita harus mengalahkan dia dulu guys. Let's go, kita tembak. Kita tembak pakai gigi guys. Aku gak tahu kenapa gigi ini kalau nembak neneknya bisa meledup gitu guys. Kayak gigi ini sangat beracun deh guys. Oke, kita tembak-tembakin. Kenapa aku diserang ribuan nenek-nenek gini guys? Astaga, tolongin aku guys dengan cara like, comment, dan subscribe. Tolongin aku guys. Oke, berhasil. Oke, terakhir. Gak terakhir sih. Lihat di bawah guys, darahnya masih banyak guys. Oke. Ayo guys, dikit lagi guys. Kita harus melawan nenek si penjaga cookies guys. Yes! Akhirnya. Let's go guys, kita pulang guys. Let's go guys. Akhirnya guys, aku berhasil guys. Berhasil kabur dari rumah nenek yang sangat jahat guys. Kita bakalan kabur naik mobil. Let's go. Kabur. Habis ini aku mau beli cookies sebanyak-banyaknya guys. Siapa yang mau cookies juga komen guys. Siapa yang di sini suka cookies? Kita beli bareng-bareng nanti guys. Yeay, akhirnya. Lihat guys, ada patung aku di sana. Jadi guys, bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you semuanya. Bye bye. Jangan lupa komen ya guys, next lain-lain main game apa.